segmen Cari Pahala TV9. Penularan pandemik COVID-19 seluruh dunia menyebabkan pengajian agama secara bersemuka tidak dapat dilakukan. Dan bagi mengatasinya, satu platform dalam talian, bidai.com, dicipta oleh sekumpulan guru muda pendidikan pondok bagi memudahkan akses kepada pengajian pelbagai ilmu agama termasuk 30 bidang mata pelajaran berlandaskan aliran ahli sunnah wal jamaah. Sejak dilancarkan awal tahun ini, hampir 2,000 individu seluruh negara telah menyertai platform berkenaan. Ia diasaskan seorang anak muda dari Kota Baru, Muhammad Amar Mirza Abdul Kadir Jailani, 27 tahun, yang pernah mendalami ilmu agama di Bumi Anbiya selama 5 tahun. Platform berkenaan merupakan pengajian agama dalam talian pertama di Malaysia menggabungkan tenaga pengajar dari 8 negara termasuk Indonesia, Singapura, Thailand, China, India dan Yaman. Katanya proses pembelajaran teratur menjadikannya sesuai kepada semua peringkat umur dalam mempelajari ilmu, menghafal Al-Quran serta mendalami persoalan dan kemuskilan berkenaan masalah agama. Okey, kelebihan bila didigitalkan pondok ini, kan? Kita sedia maklum pembelajaran akademik hari ini sudah didigitalkan. Kan? Macam pembelajaran sainsnya, pembelajaran matematiknya, macam mana dengan pembelajaran agama? Maka kami tak nak ada orang yang terlepas dalam pembelajaran agama. Itulah kelebihan dia, dia boleh pergi sejauh-jauhnya. Berbeza dengan pengajian pondok yang hanya terhad kepada 20-30 orang yang boleh belajar. Katanya konsep pembelajaran dan pengajian dijalankan secara langsung atau rakaman melalui platform Bidai. Sementara tenaga pengajar sudah menghasilkan ratusan video yang dapat diperoleh secara percuma. Ini tidak mengganggu proses pembelajaran norma sebelum ini. Sebaliknya mungkin ini sebagai penambah lagi mana dia peranan kita, mana bukan setakat untuk pelajar-pelajar kita yang sedia ada. Bagi peserta, platform berkenaan sekaligus memberi peluang kepada sesiapa sahaja untuk mendalami ilmu agama, apatah lagi dibimbing oleh individu bertauliah. Bidang itu, bila saya login dan saya masuk, ada banyak kos yang saya dapat kat situ. Seperti fiqah, akidah, akhlak dan banyak lagi lah. Jadi, umur saya pun dah 25 dan dia, kos tersebut amat bergunalah bagi saya. Dia tidak kira berapa umur. So sebagai remaja, kita mahukan sesuatu yang senang untuk diakses. Lagipun sekarang kebanyakan remaja lagi suka menggunakan telefon pintar ataupun tablet yang boleh gunakan untuk belajar. So kita boleh akses bila-bila masa saja. So tak perlulah kita bawa buku atau apa-apa bahan rujukan atau bacaan untuk baca. Laman sesawang itu sebelum ini dirasmikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan, Pendidikan, Pengajian Tinggi, Sains dan Teknologi Kelantan, Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan dan panel syariah diketuai Ketua Penolong Mufti Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Dr. Syed Syahrizan Syed Muhammad. Cari Pahala TV9.